Silakan Bapak Sule. Siap. Ada tamu. Tamu. Iya. Iya. Ini Pak Edi kan? Supono. Kok mukanya kayak Pak Wow ya? Mirip ya? Mirip ya? Mirip. Tadi ada Pak Wow masih ada di situ, mau saya panggilin? Enggak usah Pak. Ada tadi di situ. Masih bajunya di situ. Udah jauh banget bajunya. Udah Pak. Kalau ini ada tamu siapa dari mana? Namanya siapa? Aku Vega. Vega. Iya. Apa kabar? Baik. Kamu apa kabar? Baik. Sehat. Jauh banget ngobrolnya. Iya. Palingan ini kan aturan di sini begitu. Oh gitu. Oh, harus sama dia. Gitu. Iya. Kasih kabar ke dia aja. Iya. Sampai ini saya. Bilangin aku baik. Kabarnya baik Pak. Di sini bau, di situ bau. Bilangin suruh duduk. Terima kasih sudah ada di sini. Bisa mundur Pak? Oh iya boleh. Terima kasih sudah datang. Silakan duduk. Tapi lu bilangin dulu. Aku seneng banget mau datang ke sini. Aku seneng banget diundang lagi di ini talk show. Bilangin ya. Aku seneng banget ya diundang ke sini. Bilangin sama dia, saya juga senang. Terima kasih loh sudah bisa ada di sini lagi. Karena dia kan susah banget jadwalnya. Nah kalau begitu, silakan untuk duduk. Jangan lupa, kamu juga kenal-kenalkan sama ada nama teman-temannya semuanya. Terus salam buat teman-temannya juga, gitu ya. Segitu aja, cukup kan? Ya. Pak Sule bisa mundur? Bisa. Apa? Begitu ngomongnya. Katanya aku sibuk banget. Enggak, kalau buat ini talk show aku selalu bisa, bilangin. Ya, ini penting banget soalnya. Cepat. Apa katanya? Katanya sibuk banget. Ya. Kalau untuk ini talk show, saya masih sempat-sempetin. Ah, bohong. Saya juga tahu jadwalnya. Saya baca di Google, dia kok di mana-mana. Dia masih sibuk banget orang. Iya, emang begitu. Kok bisa begitu sih? Kok jadi ngobrol? Jadi ngobrol berdua. Ya udah deh, aku sini di mana? Kita enggak pegang. Silakan duduk. Sini aja. Hai. Sini. Sini bantu saya. Biar kelihatan bagus gitu ada ajudan di sini gitu. Saya enggak begitu ya. Halo, udah di sini. Biasaan Vega kalau gitu. Vega apa kabarnya? Baik. Iya, sehat ya. Kamu apa kabar? Baik banget. Kamu enggak kangen aku? Aku kangen sih. Cuman kan kamu sama itu terus. Gitu. Iya. Kamu apa kabar? Baik. Sehat. Foto aku masih disimpan sama suami kamu gak? Kok sama suami aku? Iya. Kalau foto aja. Aku? Foto kamu masih aku simpan. Di dompet kamu? Di hati aku. Vega, katanya kamu habis bikin lagu? Iya. Nyiptain lagu? Enggak, maksudnya aku habisnya habis bikin single. Oh. Ih, luar biasa. Genrenya apa? Pop, dangdut, ncus, mpret apa? Dangdut. Oh, dangdut. Dangdut. Oh, kalau dangdut harus begitu ya? Iya. Genrenya apa? Dangdut. Oh. Ada nadanya. Ada nadanya. Jadi kamu habis bikin lagu, lagu apa? Dangdut. Oh. Nyapa penontonnya juga beda. Gimana? Halo. Oh. Kayak Umi ya. Iya. Oh. Beda. Emang kamu lebih suka genre pop apa genre dangdut? Jadi genrenya genre dangdut. Kapan lagi? Dangdut. Bawain lagu siapa? Dangdut. Enggak, penciptanya siapa? Ciptanya. Yang nyiptain. Oh, Kang Endang Laras. Endang Laras itu biasa nyiptain lagu apa? Dangdut. Memang capek sekarang loh, ini lagi capek ini banget. Ya, lagi happening ya. Dangdut. Oh, iya. Di mana-mana. Dangdut. Oh. Kamu harus dangdut terus ya jawabnya ya. Capek kok. Gak apa-apa, harus dangdut terus aku ya. Aku tuh capek nungguin kamu, tau gak? Habisnya kamu egois. Kenapa? Cantiknya, seksinya diambil sendiri. Orang lainnya kebagian. Kamu tuh bentar-bentar jelek, sombong ya. Televisi masa kini. Misalkan orang ganteng, iya, dibilang jelek, nah, yang ganteng marah nggak? Marah. Marah.
ada orang jelek dibilang jelek marah nggak? Ya harusnya enggak ya. Tuh berarti tuh nggak ngecengin. Berarti ini mendeskripsikan orang jelek loh. Saya mau kilo orang-orang jelek. Kan jelek itu. Head. Oh, iya. Kamu suka begitu kan yang dia sama gak aku. Maksud kamu apa? Biasaan deh. Ah. Goceng dulu kan? Apa? Ya ampun. Oh ya, bayar dulu. Gak apa-apalah. Goceng gak apa? Hah? Digesek. Gak ada, ini gak ada tempatnya. Mau gesek apa di tembok? Ntar uang orang pada hilang kalau gesek di tembok sih. Ini, aku cuma punya uang 10.000. Yaudah dua kali nyela. Boleh, dua. Dua ya? Nah, tadi jelek, satu. Satu lagi. Nah. Jelek banget. Ya udah habis dong. Kalau gitu enak kan. Yang penting bayar. Iya. Tapi kamu dipinjemin lagi gak? Mau. Gak usah, udah. Udah, dua aja udah nyelok di sini. Oke, jadi genre? Dangdut. Oke, kamu kalau setiap ngomong pasti ngomongnya? Dangdut. Kamu lahir dari? Dangdut. Bukan dangdut. Makanya jangan dangdut terus dong. Jadi genrenya dangdut gitu. Udah liris? Kemarin baru aja recording, cuma memang belum bikin video klip. Karena belum tepat waktunya, jadi nanti setelah bikin video klip baru deh. Baru dikeluarin. Apanya? Dangdutnya. Dangdut. Iya. Emang yang keluarin apa? Kan lagu. Iya, lagu. Maksudnya kan harus jelas. Oh iya, yang keluarin lagunya. Dangdut. Single berarti ya? Iya. Oh, kenapa enggak album sekalian? Enggak lah, aku single dulu lagunya. Karena sibuk ya. Iya, salah satunya itu. Terus juga apa? Aku pengennya juga enggak langsung album lah, ya lebih apa ya? Lebih mudah lah untuk bikin single dulu, terus juga mungkin kalau lagunya ya syukur alhamdulillah nanti bisa dinikmati sama semua masyarakat, kan senang, baru nanti nextnya bisa bikin album. Oke, gitu. Mudah-mudahan lagunya diterima ya. Klipnya belum bikin? Klipnya belum. Loh, Andre mau klipnya duluan, lagunya enggak. Sekarang gitu modelnya, klip gitu dulu sih, baru lagunya. Terus enggak ada lagunya dong? Belum. Enggak, saya klip aja dulu. Sekarang mau gitu, saya aja yang lagu baru bikin klip aja dulu, lagunya belum ada. Habis itu sambung-sambungin aja, makanya enggak jelas. Iya. Iya, keren banget. Justru sekarang mah yang nggak jelas yang bagus. Contohin dong lagunya kayak apa sih? Ya udah bisa dinyanyiin nggak, Peng? Coba belum dong. Nanti aja. Enggak, oh belum ya, masih dirahasiain. Iya nggak, nanti aku pokoknya pinginnya nanti setelah bikin video klip baru. Biar surprise. Karena katanya ini ya, menurut orang-orang yang bisa nerawang ini, lagu ini itu akan sangat meledak sekali gitu. Jadi ini. Kalau disetel di gas 3 kilo. Jangan gitu dong Pak, ini lagunya harus, belum harus keluar. Harus seperti itu, harus seperti itu. Lagunya belum keluar aja orang-orang udah pada beli kasetnya. Tuh kan, gitu. Hebat banget ya. Luar biasa ya. Tadi bikin video klip dulu. Belum. Ini luar biasa, belum ada kan. Belum ada, belum bikin video klip, baru recording doang. Orang tuh udah pada beli kasetnya. Tapi mohon maaf, emang masih ada kaset? Mungkin kaset. CD kali. CD. Gambar yang ribet. CD. Oh CD ya. Oke, mudah-mudahan. CD yang ribet. Oh, CD yang beda. Enggak kan kalau cover kan mau gambar apa aja boleh kalau di CD gitu. Iya, gambar aku dong. Doain juga saya juga bikin single ini. Oh, single. Insyaallah orang-orang udah pada inden duluan sama saya. Wow. Mau beli ininya, CD-nya ya. Single apa? CD apa? Single lagu saya. Oh, single apa? Indian udah pesan duluan. Cuman saya belum bikin, makanya saya malas ini. Indian. Oh, Indian. Kayak mobil ya. Iya. Yeah. Pesan mobil Indian. Ya, mudah-mudahan singlenya nanti diterima di masyarakat ya. Amin. Mau genre apapun yang penting bisa dinikmati oleh siapapun ya. Amin. Oke. Okay. Ini buat Amanda ini. Yeah. Ini ada pertanyaan Amanda yang Amanda udah gede ih. Iya. Semua nih. Amanda, Tia sama Dea mukanya sama semua ya. Yang ini doang beda, agak tuaan ini. Oh, dari ini yang buat buat ibu. Ayang belain aku. Asik. Kang Sule, dia dari tadi nggak gerak-gerak. Jangan-jangan pas dia diri ngumpul. Enggak, emang di sini dilem semua. Yang main film Fast to Furious ya? Wow, siapa Paul Walker kan udah nggak ada Pak. Lu nggak merhatiin? Siapa? Yang jadi knalpot. Aduh. Oke. Mas
anak orang dibilang kenalpot. Panas tadi bilang kenalpot ya. Apa? Apa? Hah? Apa? Tombol dingdong. Dipencet-pencetin dingdong, pencet-pencetin dong. Dipencetin dong. Yang merah tuh, yang tuh gitu. Iya. Aduh. Sayang, ini untuk kamu ya. Oke, tadi Amanda ya. Katanya kamu itu dilarang sama ayahnya untuk mengambil jurusan perfilman. Bukan dilarang. Selesain dulu kalau mau ngambil perfilman, okay. Selesain dulu yang di sini gitu. Berarti baru salah, ya? Boleh ke sana. Dea, ya. Kamu jadi enggak mau kuliah di Prancis? Tanda tanya. Tuh Dea, ya. Oh Dea. Dea. Aku pengen sih, oh, iya. Sebenarnya kuliah di Prancis, cuman karena satu dan lain hal satu makanya dan lain hal. Mesti di Indonesia belum boleh ke Prancis. Harus di Indonesia, belum boleh ke Prancis. Iya. Jauhan apa gimana? Iya sih kayaknya sama keluarga. Mungkin bapak jauhan. Kamu takut di sana enggak ada tukang cuanki kali. Tadi buah apa? Sekarang cuanki itu apa? Cuanki itu makanan. Kamu jarang keluar rumah ya? Cuanki itu makanan. Makanan lagi di Bandung. Tuh. Oh, enak pisannya. Enak itu mah. Dapat salam dari seluruh warga Bandung. Yeay. Dari dokteran ya? Dari kedokteran spesialis radiologi di RSAS. Oh, Atan Sadikin. Salam katanya. Pokoknya setiap hari itu kerjaannya nonton ini talk show. Kerja enggak ya? Hai Hasan Sadikin. Oke. Vega, masih bisnis kebab? Tia itu mah Pak. Tia. Mas Andre. Gak bisa, gue gak bisa ngilangin wajah lu dari pengingatan gue, kenapa? Apa? Gue juga gak tahu. Lu ngeles aja kayak Kang Delman. Tia, silakan Tia. Tia ya, bisnis kebab masih. Alhamdulillah masih. Isi apa, coklat, keju? Macam-macam, ada coklat keju, ada. Terus, kenapa gak bawa tadi aku pengen nyobain. Daging ada, yang ada telur, nanti aku bawain ya. Kayaknya ini udah pada gamang semuanya, mendingan minum dulu ya. Iya. Maya, datanglah, Maya, datanglah. Ini ada tamu, kasihlah teh asoy geboy. Ini ada tamu, kasihlah teh asoy geboy. Terima kasih. Boleh diminum nih? Boleh dong. Masih ingat apa teh apa? Ini. Ini teh bohai. Bohai. Teh bohai buatan Maya. Teh bohai buatan Maya. Teh bohai yang aku suka. Teh Maya yang aku cinta. Minum, silakan. Ya, ayo silakan. Mau mandi juga kalau cukup boleh. Oke, saya mau juga. Hah? Oh boleh, boleh, boleh. Ini siapa ya? Dari tadi. Pak Edi. Dari tadi. Pak Edi. Saya kirain siapa, maaf. Saya kalau udah nyanyi itu suka lupa. Iya. Aduh, makasih ya. Sama-sama. Okay. Silakan diminum. Silakan. Enak kan? Enak. Teh apa tuh kan? Ini teh baru namanya. Apa? Ini teh baru. Buatan Maya, tapi gak enak untuk diminum, Mai. Kita nyicipi buatan Maya, tapi gak enak buat cuci muka. Makasih Maya. Andre gak dikasih? Hah? Andre? Mas Andre udah ada belum? Kasih. Udah dong. Oh, bener ya? Ada teh baru. Ayo Mas, masih ingat enggak? Iya, gua masih ingat. Yang kemarin gua kasih tahu. Nanya lagi apa? Kemarin ingat nih. Ayo, saya mau tahu ini tehnya Pak Andre ini. Silakan Mas Andre. Ini teh cihuy. Ini teh. Yeah. Ini namanya teh cihuy. Ah, itu apa, Andre? Teh cihuy. Ah. Ini teh cihuy. Ini teh cihuy buatan Neng Maya enak sekali. Itu coba lu nanya gua. Ini teh apa, Le?
Ini teh cihuy buatan Neng Maya, enak sekali. Sekali. Teh apa, Le? Ini teh cihuy buatan Neng Maya, enak sekali. Buatan Neng Maya, enak sekali. Buatan Neng Maya gitu ya. Oh. Ya, dapat ya. Kan kemarin gua kasih tahu. Ini dong dialunin biar enak. Ini teh cihuy buatan Neng Maya, enak sekali. Sekali. Enak aku bisa. Coba. Ini apa gitu dong? Ini apa? Ini teh cihuy buatan Neng Maya, enak sekali. Tandanya naikin dikit, tandanya naikin dikit. Coba, teh apa itu? Ini. Yeah. Ini teh cihuy buatan Neng Maya, enak sekali. Terus. Nah. Minta yang belakangnya aja bisa gak? Buatan belakangnya Maya enak doang. Sekali. Buatan Maya enak sekali. Kita. Iya. Yeah. Udah gini, brot, gitu, ya kan, brot, begitu, brot, enggak tadi biar sama sama ketukan, mendingan udah lah, nggak pas dong, kan soalnya itu Mas Aswin ngapain sih kalau ngomong teriak-teriak aja di belakang, jadi reporter. Hah? Jadi komentator. Reporter. Tapi jadi berisik. Komentator. Berisik banget lagi kerja dia ngomong terus sepanjang hari. Emang begitu dia sama orangnya. Itu enggak apa-apa, itu enggak salah minum obat. Itu mah bukan salah minum obat, salah otak geser. Gitu jadi didiamin aja. Diamin aja enggak apa-apa. Udah atau enggak nanti Maya yang jauh-jauhin dia aja lah. Ya. Biar enggak dengar gitu ya. Iya, Maya jauh dari Mang Saswi tapi dekat dengan aku. Jadi ya. Kasih Maya ya. Oke, buat pemirsa di rumah, nanti kita akan kehadiran seseorang yang dulu tidak pernah berjumpa dengan seorang Pega Darwanto. Oh iya, Pega Darwanti. Siapakah dia? Apakah Mas Tukul? Ya apakah... pernah lah berjumpa, gimana? Oh iya benar. Berarti dulu yang pernah berjumpa tapi sudah lama tidak berjumpa. Iya. Pasti penasaran ya? Saya emang enggak, di sini aja. Kiri kanan. Kamu suara dua. Suara dua tapi itu sama bukan itu suara mah. Dua. Aduh, itu suara suara sempeng itu mah. Itu mah suara kondektur kiri.